ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Hingga apabila perintah kami telah datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing sepasang binatang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan ada orang-orang yang tidak beriman yang ikut bersama dengan Nuh itu, kecuali saja sedikit jumlahnya. Wa qala rukbu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zinin ya bunayya rukam ma'ana ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang tingginya laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'i qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan. Dan batara itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. Dan Nuh berseru kepada Rabbnya sambil berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya."